Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, dengan kasih sayang Allah, ya, kita masih lagi hidup di atas muka bumi ini. Bernafas dan juga menjalankan segala aktiviti kehidupan kita seharian. Kemudian tak lupa salam, ucapan salam, selawat dan salam kepada junjungan yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan usaha sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita dapat mengecapi nikmat, iaitu nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah kerana kita dapat menjadi sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mengikuti, ya, rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Mengikuti, mengimani dan mengamalkannya. Alhamdulillah. Kerana para penonton sekalian, kita ini adalah seorang musafir yang perjalanan kita masih lagi jauh. Perjalanan kita masih jauh. Seperti mana yang selalu saya katakan bahawa kita ini musafir ataupun pengembara yang mana kita pun telah melalui 3 alam. Iaitu pertama, alam roh kita telah lalui bersama-sama. Alam rahim kita telah melalui pun walaupun ya, walaupun alam rahim itu kita berada di tempat induk kita ataupun ibu kita yang berbeza, tapi kita telah menempuh alam rahim masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita sekarang berada di alam dunia. Alam dunia yang bersifat fana, sementara sahaja. Alam dunia yang satu masa nanti saya dan para penonton sekalian akan tinggalkan juga. Sama ada cepat atau lambat, sama ada kita ini bersedia atau tidak, sama ada kita laki-laki atau wanita, kaya ataupun miskin, pemimpin ataupun rakyat jelata, semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan meninggalkan dunia ini, dan dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam ladang kita untuk apa? Untuk menambahkan amal bakti kita, amal ibadah kita. Banyak-banyak kita kumpul di dunia ini untuk kita bawa ke mana? Hasilnya, kita akan bawa untuk menuju satu perjalanan yang amat jauh. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Watazawwadu fa inna khaira zari taqwa. Hendaklah kamu berbekal dan sebaik-baik bekal itu adalah amalan takwa. Jadi kita di dunia ini tujuan kita beribadah, ya, beramal soleh untuk mengumpul bekal kita, bekal untuk perjalanan yang amat jauh, amat panjang. Saya dan para penonton sekalian akan bermusafir lagi ke satu alam selepas dunia ini, ya, iaitu dipanggil alam barzah. Jadi alam barzah ini adalah satu alam yang lebih hebat cubaannya, ya, lebih hebat ujiannya, bahkan lebih besar daripada alam dunia ini. Walaupun setengah kita menganggap bahawa alam barzah itu seumpama sebuah kubur yang sempit, yang dalamnya 7 kaki dan lebarnya 2 atau 3 kaki. Itu sebenarnya bukan. Itu adalah kubur. Kubur untuk menanam jasad kita sebagai pintu menuju ke alam barzah. Sesungguhnya alam barzah itu adalah satu alam yang sangat luas, sangat besar. Sekiranya orang yang masuk ke alam barzah itu adalah orang yang soleh, yang beramal ibadah, yang beriman kepada Allah, maka di alam barzah dia akan berada di satu taman-taman syurga. Di alam barzah Allah akan hadiahkan dia satu taman-taman syurga. Ya, maka bergembiralah orang itu di alam barzah. Dan di alam barzah sudah tidak ada yang dikatakan ibadah. Kita tidak beribadah lagi di alam barzah itu. Ya, kita tidak sembahyang, kita tidak baca Quran, berzikir dan sebagainya. Kerana alam barzah ini adalah satu alam penantian untuk menuju ke satu alam yang lebih hebat, iaitu alam akhirat. Alam barzah ini adalah satu penantian, ya, sebelum berlakunya kiamat, maka orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka akan berada di alam barzah sementara menunggu alam kiamat dan alam akhirat yang masih jauh. Alangkah bahagianya orang yang berada di alam barzah itu hidup dengan penuh kenikmatan. Bahkan para alim ulama mengatakan roh-roh orang yang berada di alam barzah dapat saling ziarah menziarahi di antara satu sama lain, saling bertanya kabar. Subhanallah, alangkah bahagianya orang itu.
Mudah-mudahan saya dan para penonton sekalian tergolong di kalangan orang-orang yang mati beriman, mati husnul khatimah, mati syahid, mati dapat mengucapkan dua kalimat syahadah. Tetapi para penonton sekalian, alangkah sedihnya, alangkah ruginya sekiranya orang yang berada di dunia ini, sedang mengembara ini, tidak membawa bekalan, ataupun tidak cukup bekalannya, ataupun tidak sempat membawa amal ibadahnya menuju ke alam barzah. Alangkah ruginya dia masuk ke alam barzah dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa bekalan yang dibawa. Tentulah ia dalam keadaan menderita, kesusahan, bahkan disiksa oleh para malaikat mungkar dan nakir yang Allah telah perintahkan untuk menyiksa orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para penonton sekalian, ya, di kesempatan ini masih ada peluang. Apakah kita tidak ada peluang lagi? Masih ada peluang para penonton sekalian. Karena kita belum mati dan kita masih berada di dunia, masih menghirup udara segar ini. Udara segar yang cantik ini kita masih hirup. Jadi belum terlambat lagi untuk kita membawa bekal. Belum terlambat lagi untuk kita beramal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkanlah segala maksiat-maksiat yang ada di dunia ini. Seperti berjudi umpamanya, ya. Berjudi, tinggalkanlah berjudi itu. Hari-hari kita melakukan perkara yang sama, tinggalkanlah. Karena ia tidak dapat memberi faedah. Walaupun kita merasakan bahawa berjudi itu kalau untung, kita akan banyak uang ringgit, tetapi itu bersifat sementara jua. Akhirnya diri sendiri yang menderita karena hukumnya berdosa. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, meminum arak umpamanya, ya, tinggalkanlah. Karena kita ini hanya musafir, musafir sementara saja. Coba kita bayangkan, renungkan nenek moyang kita yang telah pergi meninggalkan kita dahulu, apakah mereka masih hidup? Tentulah tidak. Begitu juga kita, satu masa nanti kita daripada alam remaja menuju ke alam dewasa, dan kita akan menjadi alam tua. Kita akan jadi tua, dan satu masa nanti pasti, pasti kita akan mati menemui Allah SWT. Ya, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa itu kata Allah pasti menemui kematian. Setiap yang bernyawa, kita ini bernyawa, haiwan bernyawa, tumbuh-tumbuhan bernyawa, dan makhluk yang bernyawa, syaitan, iblis, jin dan malaikat, pasti akan menemui kematiannya nanti. Kemudian setelah kita berada di alam barzah, kita menanti satu alam yang paling panjang lagi daripada alam barzah, paling besar lagi daripada alam barzah, yaitu alam akhirat. Alam akhirat pula kita akan menempuh jauh perjalanan kita, tuan-tuan. Ini sebagai renungan kita, tazkirah kita. Secara ringkas, kita akan berada di satu alam, yaitu padang mahsyar. Padang mahsyar yang begitu luas, yang mana manusia ketika itu sentiasa takut kepada Allah, tunduk, tunduk kepada Allah kerana takut, tidak memandang, tidak bercakap, tidak ada seorang pun yang bercakap di padang mahsyar melainkan para anbiya. Ya, kemudian selepas di padang mahsyar itu, kita akan ditimbang, dihisap di al-mizan, dihisap amal kita, perbuatan kita, apakah perbuatan kita yang baik banyak ataupun perbuatan kita yang jahat banyak. Kalau kita banyak perbuatan amal yang baik, maka ada harapan kita akan masuk syurga. Tapi jika perbuatan yang jahat kita lakukan ketika berada di atas muka bumi ini, hanya rahmat Allah sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Selepas itu, setelah dihisap, maka kita akan bertemu satu kegembiraan pula, yaitu sekiranya kita orang beriman, orang saleh, orang yang selamat, maka kita akan berpeluang minum air telaga Kausar, haudun Nabi, air telaga Kausar Nabi yang lebih manis daripada madu, yang lebih putih daripada susu, yang sejuk, yang harum, yang lazat, yang mana sesiapa yang meminumnya, ya, maka akan hilang dahaganya selama-lamanya. Air telaga Kausar itu akan menjalar ke seluruh badan kita, ke seluruh urat saraf kita, menyebabkan hilang dahaga. Hilanglah kesakitan dan penderitaan kita melalui alam-alam yang seperti alam barzah, alam padang mahsyar. Hilang, tuan-tuan. Kita akan gembira. Dan kata para alim ulama, ketika kita berada di Harun Nabi ini ataupun Telaga Kausar ini, ketika itulah baru kita berani berbicara, baru kita boleh bercakap-cakap. Bahkan ketika kita menemui keluarga kita yang selamat, ya, yang selamat setelah dihisap, yang telah tertulis amalnya dan dapat suratan di tangan kanan dan ada harapan masuk surga, maka kita akan seling berpelukan, ya, kegembiraan, menangis kegembiraan kerana kita bersama-sama bertemu di Haudun Nabi. Tetapi alangkah sedihnya sekiranya kita pandang ke kanan dan ke kiri, tidak ada seorang keluarga kita pun yang selamat.
Subhanallah tuan-tuan. Renungkan. Selepas di hadun Nabi, maka kita akan dibawa pula oleh para malaikat menuju ke satu titian siratul mustaqim. Ya, siratul mustaqim yang panjang. Kata ulama, panjang siratul mustaqim ini adalah 15,000 tahun perjalanan. Ya, 15,000 tahun perjalanan ukuran akhirat. Sedangkan sehari di akhirat sama dengan ka'alfi sanatun mimma ta'uddun. Sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia perbandingannya. Maka manusia akan berjalan di titian siratul mustaqim 15,000 tahun itu, yang mana 5,000 tahun dalam keadaan mendatar, 5,000 tahun dalam keadaan mendaki, dan 5,000 tahun menuruni titian siratul mustaqim. Subhanallah. Di titian siratul mustaqim ini, kata para alim ulama, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, manusia yang berjalan di titian siratul mustaqim itu berjalan menggunakan nur ataupun cahaya yang Allah bagikan padanya. Ada yang cahaya Allah bagikan sebesar gunung, sebesar bukit, ya. Maka senanglah mereka berjalan, kerana titian siratul mustaqim itu pada asalnya halus seperti rambut yang dibelah tujuh, tajam seperti pedang yang tajam itu. Tetapi bila ada nur, maka kata para alim ulama, titian siratul mustaqim itu akan menjadi besar seperti satu padang yang luas bagi mereka yang ada dibagi cahaya sebesar gunung ataupun sebesar bukit. Maka lajulah mereka meniti siratul mustaqim sepantas kilat, ya, sepantas kilat. Zoom, letak saja kaki di titian siratul mustaqim terus sampai ke hujungnya. Ada yang seperti angin yang laju, ada yang seperti burung yang terbang laju, ada seperti kuda yang berlari laju, ada yang seperti orang yang berlari kencang, dan ada juga yang berjalan, dan ada juga yang merangkak-rangkak. Subhanallah. Jadi cahaya itu tadi seperti sebesar gunung, ada yang sebesar bukit, ada juga yang sebesar unta, kata ulama berdasarkan hadis. Sebesar unta tuan-tuan cahaya, dan ada yang dibagi cahaya sebesar lengan, dan ada sebesar jari, sebesar kuku jari. Sebesar kuku jari ini, para penonton sekalian, cuba bayangkan, kalau di dunia ini dalam keadaan kegelapan, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, ya, kita berada di satu tempat yang gelap, kita cuma ada lampu sebesar, cahaya sebesar kuku jari ini, mampukah kita berlari kencang? Tentu tidak. Mampukah kita berjalan laju? Tentu tidak. Tidak. Mungkin hanya sekadar merangkak-rangkak kerana takut terlanggar sesuatu ataupun takut termasuk lubang dan sebagainya, kerana cahaya kita terlalu kecil, ya. Tapi bayangkanlah kalau orang yang cahayanya besar seperti gunung, seperti bukit, seperti unta dan sebagainya, amat bertuah, ya, amat bertuah. Di samping itu pula, di titian siratul mustaqim itu kita akan menumpuh tujuh kantarah yang panjang ceritanya, para penonton sekalian, dan saya telah huraikan cerita itu dalam channel ini, ya, tuan-tuan dan para penonton sekalian boleh melihatnya. Kemudian selepas daripada titian siratul mustaqim, barulah kita alhamdulillah boleh kita menepuk dadakan, kita akan selamat, selamat insyaAllah menuju ke satu tempat yang kekal abadi selama-lamanya, yang mana tempat itu adalah syurga. Mudah-mudahan saya dan para penonton sekalian akan Allah izinkan dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah kita, sebab amal ibadah kita ini sedikit, ya, dengan rahmat Allah, ya, maka kita akan masuk syurga bersama-sama. Di syurga itu kita akan dapat kenikmatan yang tidak pernah tergambarkan ketika berada di dunia ini. Otak kita, fikiran kita, hati kita tidak boleh menggambarkan betapa indahnya syurga itu. Manusia yang berada di syurga itu akan kekal selama-lamanya, tidak mati selama-lamanya, hidup selama-lamanya, gembira selama-lamanya, bersukaria selama-lamanya, senang selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, menikmati segala yang Allah berikan, memakan makanan yang lazat-lazat yang tidak pernah makanan itu wujud di dunia ini, memakan buah-buahan yang enak-enak, yang sedap-sedap, yang tidak pernah buah-buahan itu ada di muka bumi ini, meminum air yang lazat-lazat yang tidak pernah air itu ada di atas muka bumi ini. Alangkah bahagianya orang itu. Orang yang masuk ke dalam syurga, maka Allah akan bagi dia mahligai yang besar, yang besar, yang mempunyai beratus-ratus bilik, ya. Kemudian di mahligai itu pula, di tepi mahligai itu ada sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Manusia duduk di situ selama-lamanya, para penonton sekalian, apakah sejuta tahun? Tidak. Ya, satu triliun tahun? Tidak. Selama-lamanya, abadi abadan, kekal abadi selama-lamanya. Tapi bayangkan, para penonton sekalian, andai kata seseorang itu Allah masukkan ke dalam jurang api neraka,
mereka juga kekal selama-lamanya di sana. Dan mereka juga hidup selama-lamanya, tidak mati. Ya, tidak akan mati. Ya, mereka tidak mati dan tidak juga hidup. Mereka disiksa dalam keadaan menderita setelah hancur luluh badannya, dicantumkan kembali oleh Allah. Begitulah seterusnya, disiksa lagi, hancur tubuhnya, dicantum lagi, disiksa lagi, dan begitulah seterusnya hingga bila? Apakah 1000 tahun? Wallahu a'lam. Kekal abadi selama-lamanya. Kecuali orang yang masih ada walaupun sebesar zarah iman di hatinya, lambat laun setelah disiksa, maka Allah akan ambil dia dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah akan selamat, Allah akan selamatkan dia masuk ke dalam syurga. Maka itulah dikatakan, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, kata Nabi, aku melihat umatku yang terakhir sekali masuk syurga dan terakhir sekali keluar dari api neraka. Ya, wallahu alam bisawab. Tuan-tuan, ini adalah sebagai tazkirah daripada saya, sebagai renungan kita bersama. Moga-moga saya dan para penonton sekalian dapat manfaat bersama. Ambillah yang baik, ya. Ambil yang baik sebagai panduan kita. Dan semua yang saya ceritakan tadi itu telah saya huraikan dalam kuliah-kuliah saya tentang padang mahsyar, tentang titian siratul mustaqim, tentang azab neraka yang dahsyat, tentang alam kubur. Sama-samalah kita belajar, ya, memahami dan beramal bersama. Ampun maaf dari saya, yang benar itu datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.